Pemirsa, pedagang Pasar Horas Pematang Siantar, Sumatera Utara berunjuk rasa menentang kebijakan PPKM level 4. Petugas kesulitan menghalau massa yang berkerumun dan memblokir jalan. Ratusan pedagang Pasar Horas Pematang Siantar Sumatera Utara Rabu siang berunjuk rasa menentang kebijakan PPKM level 4 yang dinilai merugikan pedagang. Para pedagang protes hingga memblokir jalan. Sejak kebijakan PPKM level 4 diterapkan di Kota Pematang Siantar, akses jalan menuju Pasar Horas ditutup. Hal tersebut menyebabkan kondisi pasar sepi dan pendapatan pedagang menurun. Ya, sangat terpuruk sekali, menderita. Dagangan gimana, Bu? Nggak laku ya. Apa yang Ibu harapkan, Bu, dari pemerintah, Bu? Supaya membuat apa solusi bagi kami pedagang, yaitu ada kelonggaran ya angkot, penyekatan PPKM itu jangan diperpanjang, baru buka. Angkot ya, akses angkot ke pajak Horas dibuka ya. Kota Pematang Siantar saat memperpanjang PPKM level 4 hingga 6 September mendatang. Sejumlah ruas jalan protokol khususnya ke arah pasar disekat untuk membatasi mobilitas warga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.